Kalau Pak Minarso selama 34 tahun bekerja, ada nggak yang paling berkesan itu apa? Kesannya kalau saya kerja dianggap saja hobi, jadi nggak kesel. Oh, memang Pak Minarso itu kerja dengan senang. Iya, ya. Jadi tidak. Pak Minarso kan suka sepeda ontel ya Pak? Iya. Ya. Nah, ini kan suamiku kan dia juga suka koleksi sepeda ontel nih. Ini buat bapaknya. Iya, terima kasih. Jadi ada dua ya Pak ya. Halo guys, masih ingat gak nih dengan tukang kebun di rumahku? Iya, namanya Pak Minarso dan beliau sudah bekerja di sini kurang lebih 34 tahun. Pak Minarso ini kerjaannya rajin banget dan semua tanaman di sini beliau yang rawat. Dari memotong, menyapu, dan menyiram beliau yang mengerjakan. Dan ini hasil kerja beliau, bagus dan rapi banget kan? Beliau orangnya taat beribadah dan selalu sholat 5 waktu. Penasaran dengan cerita kehidupan Pak Minarso selama di sini? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, sekarang aku lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Minarso nih. Pak Minarso ini kemarin sempat viral di TikTok waktu aku videoin dia tentang tukang kebun yang udah kerja hampir 35 tahun. Makanya sekarang aku mau ngobrol sama dia untuk lebih mengenal sosok Pak Minarso ini. Itu Pak Minarso berapa? 30 tahun ke tahun, sini? Ya. 30. Sekarang berarti 35 tahun apa ya Pak? 33 ya. 33, berarti sekarang udah 34 tahun ya Pak? Ya, kayaknya. Dari aku kecil banget ya Pak ya? Iya, dari iya, aku masih TK ya? Lalu yang SD baru Cika. Oh, kelas baru 1. Cika yang ya. SD, aku ya. Masih TK ya Pak ya? Iya. 5 tahunan lah Pak Minarso. Lah, ya. Pak Minarso tapi dulu bukan tukang kebun ya Pak? Bukan apa bangunan ya Pak? Ya di toko, bersih-bersih toko. Oh, bersih-bersih toko. Ikut bangun toko juga ya, ya Pak ya? Iya, bangun toko sampai 2 kali. Oh, bangun toko 2 kali terus bangun rumah juga ya? Iya. Bangun toko, bangun rumah. Bangun kos. Bangun kos-kosan Jakarta ya Pak ya? Iya. Pokoknya udah ikut kemana-mana ya Pak? Iya. Lah, kalau Pak Minarso selama 34 tahun bekerja, ada nggak yang paling berkesan itu apa? Kesannya kalau saya kerja dianggap saja hobi, jadi nggak kesel. Oh, memang Pak Minarso itu kerja dengan senang. Iya, ya. Jadi tidak. Nggak menganggap kerja, kalau kerja ada beban ya Pak. Iya, tapi iya. Kalau dianggapnya senang hobi, ini. Iya. Makanya kan aku kalau lihat Pak Minarso ini dari sore, pagi sampai sore ya Pak ya. Iya. Tetap dianggap hobi bukan beban. Iya, berarti makanya bisa sampai awet ya Pak ya. Nggak menganggap kerja kayak gitu. Iya. Terus Pak Minarso itu dulu kan sama papa dekat banget ya Pak. Iya. Maksudnya hubungannya dekat itu pun alasannya Pak Minarso salah satunya masih betah di sini atau apa karena mengingat papa kalau mama. Papa sama mama. Iya. Dulu pernah bilang titip kayak gitu ya Pak. Iya. Papa. Iya. Pak Minarso itu kan tapi kan sekarang usianya berarti udah berapa nih Pak? Kelahiran 51 berarti berapa? 70. 71 tahun. Iya. Iya. Pak Minarso kalau enggak salah pernah ada cerita sama aku kalau enggak berangkat lama, kalau lagi enggak masuk lama mimpi papa saya ya. Dia sering mimpi papa? Sering. Ketemu. Papa ngomongin suruh masuk gitu. Iya. Nenek sudah lama orang para manusia papa tekap. Papa datang tuh jadi Pak Minarso. Iya. Datang. Iya. Iya iya. Mamah makanya juga sering ngomong sama Pak Minarso, Pak. Panjang umur, sehat-sehat lah. Brayan urip, ya kan, Pak? Iya. Bisa bareng-bareng sama-sama ya, Pak ya. Iya. Kalau Pak Minarso ada enggak kenangan apa yang sama papa yang paling diingat? Kenangane dulu sama papa kalau saya carane mau punya ibu-ibu sama mantu apa-apa, babae ngajak Pak, kok mereka butuh duit kok kok tuku iwak apa kok depo ning kantor gitu. Iya, oh. Kontana ditangi. Oh iya, kalau ada kebutuhan iya. Anu mau apa utang atau iya, mau ngebun iya, datang. Tapi alhamdulillah saya enggak pernah utang. 30
4 tahun ya. Kerja tidak pernah hutang satu tidak, kali pun. Tidak pernah. Apalagi uang rokok sebungkus pun juga enggak pernah. Utang rokok sebungkus saja enggak pernah ya, belum Pak. Belum pernah. Itu ya suka kalau sang musing rumah. Saya lihat ya, Pak Minarso soalnya itu apa-apa dengan rasa cukup. Ya, ya. Cukup. Adanya cukup segini cukup. Cukup ya. Yang penting berarti bukan dari nilainya ya, Pak. Ya. Tapi dari sini. Ya. Cukup itu dari sini, ya, bukan dari ya nilainya. Ya. Kaya kan dari hati. Karena kalau di berapapun kalau sininya merasa kurang terus ya, enggak pernah cukup ya, Pak. Enggak pernah. Ya. Nah, tapi kalau adanya seberapa Pak Minarso dengan rasa cukup, semuanya bisa ya? Iya, bisa. Tidak pernah utang padahal nyekolahin anak sampai besar sampai sukses semua ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa wis Pak Minarso. Kalau mamah nih Pak, ada nggak pesan atau kesan yang diingat mamah? Lah ya sama saja dengan papa lah. Sama aja ya, dua-duanya baik ya Pak ya? Iya, berkesannya kalau papa ya dulu sering pagi-pagi mepetuk geseng konbati di mari nanti kemana? Iya, itu kadang mari warung berkode ngomong-ngomong aja kayaknya kan mau makan kalau papa makan kalau nyemput sepeja aja misah. Makan di mana Pak kalau sama papa sering diajakin sering makan ya Pak? Warung itu rayuan pernah di Bukateja pernah sering dia misalnya papa pagi-pagi ngajakin makan makannya bareng-bareng sering diajak ke pasar beli ubi, beli kacang, papa ke pasar. Kan dulu kan sering sini pagi-pagi banyak orang. Iya betul-betul. Godok bolet, godok ya, kacang. Iya, godok gedang biasanya dulu. Benar-benar. Kalau bapak olahraga pulang ke sini semua. Benar-benar. Aku juga nggak pernah lupa satu Pak. Saat papa nggak ada, Pak Minarso kan ikut sama saya, ikut di mobil, nganterin sampai ke kuburannya. Pak Minarso ikut naik, ikut bawain petinya, bawain semua nemenin dari rumah duka sampai ke kuburannya. Kalau Pak Minarso ada ini nggak rahasia menjaga supaya badannya sehat? Kan padahal pekerjaannya ini dari pagi sampai sore tak lihat nggak berhenti loh. Aktif ya, apa jaga kalau makan? Kalau di kerjanya kerja itu berarti ya olahraga sih ya. Oh, kayak olahraga sehat, ya. Justru kalau di rumah terus kebanyakan iya, ngelamun turu kakek. Kalau makannya itu gimana nih Pak? Jaga ya, jaga makan nggak? Makan ya jaga madan kalau ayam ayam itu broiler nggak cuman makannya ayam kampung. Ya. Terus kayaknya Pak Minarso juga jarang makan gorengan ya Pak ya? Jarang. Makannya rebus-rebusan. Iya. Terus biasanya kalau sudah beranjak ini ya Pak, kayaknya makan porsinya nggak banyak ya Pak? Ya, enggak, saya udah sepetil. Penyakit itu asam lambungnya. Ada punya penyakit asam lambung. Iya pernah juga sempat agak lama nggak masuk karena ya, asam lambungnya kumat ya Pak ya. Terus sekarang sudah baik kan? Baik nih, tetap masih makan obat. 3 hari sekali ya masih minum lagi itu sirup. Itu paling biasanya nggak boleh telat makan, nggak boleh kebanyakan makan ya Pak? Iya. Jadi harus benar-benar jaga waktunya, jaga porsinya ya Pak? Iya. Dan berarti dari Pak Minarso aku bisa belajar rasa syukur ya? Syukur. Rasa cukup. Cukup. Kedua, selalu ingat sama yang di atas ya? Tidak pernah lupa 5 waktu? Tidak pernah. Makanya saya selalu lihat kerja, berangkat kerja. Waktu sholat selalu sholat. Sholat ya. Dan terlihat Pak Minarso kalau makan selalu bawa bekal dari rumah ya. Iya. Itu berarti karena Pak Minarso menjaga makan itu ya Pak. Iya iya. Gak mau makan macam-macam sembarangan ya. Iya. Itu istrinya yang buatin bekal ya Pak. Iya. Pagi-pagi udah persubuhan udah masak. Terus kemarin Pak Minarso cerita anaknya udah pada sukses ya Pak. Alhamdulillah. Pak Minarso anaknya berapa? 3. Anaknya 3, semuanya sudah pada mentas, sudah pada menikah. Cucunya berapa Pak? Baru 2. Oh cucunya 2. Semuanya pada di mana nih? Dekat-dekat apa jauh sama Pak Minarso? Yang 2 tak dekat rumah jajaran yang 1 yang Mbarpe. Kalau yang nomor 2 di Kemangkon. Oh ya dekat semua lah ya Pak ya, nggak ada yang di luar kota yang jauh. Iya, di Kemangkon. Kerjanya apa Pak anaknya? Kerjanya kalau yang anak barep itu yang laki-laki borong ikut bangunan sekarang sedang garap di Rita Mall. Oh, pemborong. Iya. Oh iya iya ya, kemarin Pak Minarso sempat cerita garap ya Pak. 4 punya malah, ya. Punya anak buah banyak ya Pak? Banyak 50 tukang.
makam, jadi kayak kontraktor kayak gitu ya. Dia ikut kontraktor berarti kan itu caranya mandor lah. Mandor. Iya. Kalau yang nomor 2? Nomor 2 tadi PT yang laki-laki dagang. Oh, dagang. Nah, Pak Minaso dari rumah. Kan Pak Minaso tiap hari pulang pergi ya, Pak? Ya. Naik sepeda. Ya. Nah, memang Pak Minaso itu suka naik sepeda apa gimana ini? Paling suka naik sepeda. Motor ya ada tapi enggak mau lah. Repot. Enggak mau naik motor ya, Pak? Ya. Biasa naik sepeda itu juga kayak olahraga. Iya. Jarak kalau Pak Minaso dari rumah ke sini berapa kilo itu? Kayaknya jauh ya. Ya sekitar 6 kilo lah. Paling setengah jam sampai. Setengah jam naik sepeda. Iya. Itu Pak Minaso kan kalau aku lihat berangkat pulang pergi naik sepeda, Pak Minaso sepedanya kayaknya ada dua ya, Pak? Iya. Satunya ya. Sepeda kayak federal, ya. Satunya sepeda ontel. Iya. Sepeda ontel itu sepeda kesayangannya Pak Minaso ya. Dipakainya seminggu sekali aja aku lihat ya. Iya, jarang. Jarang dipakai, ya. Disayang-sayang ya, Pak? Iya. Lebih suka sepeda antik ya, Pak? Iya. Daripada sepeda federal. Ya. Tahun 70-an itu. Oh, itu sepedanya tahun 70-an. Dipakai itu. dari tahun 70. Iya. Wah, lama banget ya, Pak. Dari beli dari baru ya, Pak? Iya. Oh, hebat banget. Memang senang banget sepeda ontel, Pak? Paling senang. Wong dulu saya kan. Kenapa Pak sepedanya ada nilai sejarahnya apa, Pak? Enggak ada lah. Maksudnya dulu nemenin pacaran apa, Pak? Ya, dulu memang ya itu sering metuk anak jaga bojone sekolah, nang sekolah teng niku ana sekolah jahit. Oh. Tapi pas itu tahun 70-an itu ya, Pak? Iya. Tahun 70-an. Iya. Aku kan cari acaranya ngarep bojo tahun 74. Tahun 74 iya, menikahnya 70. Berarti saat di sini mungkin tahun 80 berapa ya, Pak? Anaknya udah agak besar juga ya, Pak? Ya udah. Jadi kita nih mau ngasih surprise ya buat Pak Minarso. Mau ngasih sepeda ontel ini, sepeda salah satu sepeda koleksi saya juga. Yuk. Pak Minarso kan suka sepeda ontel ya, Pak? Ya. Ya. Nah, ini kan suamiku kan dia juga suka koleksi sepeda ontel nih. Ini buat bapaknya. Ya, terima kasih. Jadi ada dua ya, Pak ya. Sudah terima kasih ya, Pak. Ya. Aku makasih banget kok ya, Pak Minarso sudah ikut jaga rumah ini ya, Pak. Dulu ikut bangun rumah ini juga ya, Pak. Ya, ikut bangun. Wah, Pak Minarso dapat sepeda ontel lagi nih. Sepeda ontel ini sepeda kuno favorit Pak Minarso. Semoga berguna untuk Bapak ya. Terima kasih ya Pak Minarso, sehat selalu Pak.